Kecelakaan lalu lintas terjadi di Simpang 4, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Akibatnya, sopir truk sempat terjepit saat 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. 4 kendaraan yang terlibat meliputi dump truk, truk box, truk pengangkut tabung LPG, dan sebuah bus. Sutris dalam kurung 40, salah satu sopir truk pengangkut LPG, menyatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika ia berhenti di lampu merah. Tiba-tiba ia mendengar suara benturan dari belakang yang disebabkan oleh sebuah bus menabrak truk miliknya. Sementara itu, Ibtu Prasetyo Budiarto, Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota, mengungkapkan bahwa satu korban, yaitu pengemudi truk, sempat terjepit di bagian depan kendaraannya. Warga dan petugas kepolisian segera membantu dalam proses evakuasi. Berhenti lampu merah bagaimana, Pak? Ya, berhenti lampu merah. Lampu merah semuanya? Berhentinya agak lama ya. Terus habis itu nabrak ke belakang. Berarti yang tiba-tiba nabrak bis dari belakang? Iya, kayaknya blong. Kayaknya belum. Ya. Tapi nggak ada korban. Nggak apa-apa, kaget aja. Hingga saat ini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan tersebut. Beberapa saksi dan barang bukti telah diamankan. Baik, jadi saat itu kendaraan truk warna kuning sudah berhenti di lampu merah. Bersama di belakangnya ada kendaraan truk sudah berhenti. Saat di TKP, tiba-tiba ada bus dari arah timur, menurut informasi dari kernet, untuk kendaraan bus remnya blong. Jadi total kendaraan yang terlibat berapa, Nak? Tiga. Jadi yang pertama truk ini nabrak dam truk depannya, namun dam truk yang paling depan berhenti itu langsung pada saat lampu hijau jalan. Oke. Untuk korban sendiri? Alhamdulillah untuk korban hanya satu, sopir truk yang pertama, luka ringan. Sempat terjepit tadi berarti ya? Iya, saat ini dibawa ke rumah sakit Purut. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan.